Wurde alles im Wahnsinn anders. Man kann ja lang anna la ilaha illa Allah. Barang siapa yang paham, barang siapa yang tahu hakikat daripada kalimat la ilaha illa Allah, akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya mau bertanya, ketika seseorang tidak suka dengan kalimat la ilaha illallah, bahkan dia membakarnya, bahkan dia menghinakannya, apakah masih pantas bagi anda sebagai seorang muslim? Sebagai seorang muslim? Berharus bertobat, berharus kembali mengucapkan syahadat untuk mempersaksikan dunia bahwa dia adalah seorang muslim. Tetapi hukum tidak boleh berhenti sampai di sini. Hukum tidak boleh berhenti sampai di sini. Hukum harus hadir. Dan yang hanya ketika umat Islam yang ikhlas, umat Islam yang mereka memperjuangkan amar ma'ruf nahi munkar, umat Islam yang memperjuangkan Islam, kemudian melakukan sedikit kesan langsung ditersangkakan. Ditutup dengan ucapan kebencian. Habib Rizik, imam besar umat Islam, imam besar front pembela Islam. Itu palsu. Kita harus minta keadilan di negeri ini. Bapak polisi, bapak penegak hukum, jangan hukum kalian tumpul kepada anak yang hukum kanannya tajam kepada umat Islam yang ikhlas. Ada orang-orang yang berpihak kepada rezim, rezim yang tidak suka dengan Islam, rezim yang anti dengan Islam. Semua ini berbeda karena rezim. Rezim yang anti dengan Islam. Tidak. Dia telah membohongi rakyat-rakyatnya sendiri. Ketika Al-Ma'idah, Al-Quran dimustahkan, kemana rezim ini berpihak? Apakah kepada umat Islam atau kepada penista agama? Kemudian kepada penista agama atau umat Islam? Berikut sekali lagi. Ini. Dan nanti pun kita akan apa dengan kalimat ini. Orang yang tidak suka dengan kalimat ini, orang yang tidak suka dengan kalimat ini, mampu menghapuskan seluruh dosa dan semua orang. Inilah kalimat yang memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap kita berkurga dengan kalimat tauhid. Maka jangan kita coba-coba, jangan kita main-main untuk menodai kesucian la ilaha illallah. Anda akan berhadapan seluruh kaum muslimin di dunia ini. Takbir! Takbir! Insyaallah, kami harapkan juga, walaupun hati kita ini panas, tapi otak kita dingin. Ya, kita hargai aparat keamanan kita. Terima kasih, Pak, telah membantu rencana materi ini. Aksi damai yang dilakukan para umat Islam dalam membela kalimat. Jadi kepada Ustaz Farid kami ucapkan jazakallahu khairan. Baiklah Islam itulah rumah sekali lagi. Demi tertibnya acara kita, demi keamanan acara kita, kami mohon kepada Bapak dan Ibu yang mengikuti aksi kami agar kiranya bisa menjaga ketertiban. Buktikan kepada dunia bahwa umat Islam adalah umat yang santun, umat Islam adalah umat yang bermartabat, yang dalam setiap hatinya tidak akan mengganggu keamanan dan kenyamanan orang lain, begitu juga tidak akan merusak keindahan pemandangan di tempat mereka beraksi, Bapak dan Ibu sekalian. Karena itu sebelum kita mempersilahkan pembicaraan berikutnya, sekali lagi kami mengundang kepada dan kami menyampaikan kepada Bapak dan Ibu.
negatif kami. Kiranya bisa menjaga ketertiban, tidak mengganggu perjalanan saudara-saudari kita yang lain. Begitu juga tidak membuang sampah di sembarang tempat. Dan kepada Bapak dan Ibu, sekali lagi saya ingin bertanya. Untuk secara terbuka kita undang dari Sekretaris Jenderal Aliansi Umat Islam Bersatu. Setelah itu akan disusul dengan saudara kita dari Skema Pembebasan. Dan kepada Ustaz Dasar ini yang undang dengan hormat takbir. Jadi saudara-saudara sekalian, saya mohon maaf sebelumnya. Kami mohon maaf. Di sini kita dilarang menyebutkan simbol-simbol agama atau reformasi tertentu. Kalau kita bicara kita bilang kita disebut lagi, kalau kita mulai satu dan Aliwa, inilah jiwa kami, inilah jiwa Islam. Kebesaran Islam bukan ada pada seberapa besar umatnya, tapi kebesaran Islam semua berada dalam hati masing-masing umat. Itulah Islam lewat Ar-Raya dan Aliwa. Inilah penyatu para umat. Seluruh umat akan bersatu jikalau panji-panji Islam disentuh oleh siapapun, apalagi dia seorang munafikun, para munafik dan kafir. Kita bermaksud
perwakilan dari kesatuan kebebasan. Sekali lagi waktu yang kami berikan hanya selama 7 menit untuk menyampaikan aspirasinya, karena di tempat ini banyak para asnahuda kita yang juga akan menyampaikan orasinya. Satu mobil. Tapi satu, saya ikut di mobil dulu. Bismillahirrahmanirrahim.